tantangan untuk kampung tertib lalu lintas ini karena kita lihat dan kita nilai untuk kampung tertib ini untuk masyarakatnya lebih patuh terhadap kelancaran lalu lintas maupun rambu-rambu lalu lintas. Untuk sarana dan prasarana yang ada di kampung tertib lalu lintas ini, adanya rambu-rambu lalu lintas, adanya trotoar untuk pejalan kaki, adanya taman ramah anak, adanya taman baca. Alhamdulillah untuk antusias masyarakat di wilayah kampung Kota Baru sampai sekarang baik dan patuh terhadap peraturan kampung tertib lalu lintas. Untuk dukungan Pemda juga alhamdulillah kita didukung oleh Pemda sampai dengan saat ini. Dengan adanya kampung tertib lalu lintas ini, kami sangat bangga karena sudah dipercayakan oleh Polresta Banda Aceh menjadi kampung tertib lalu lintas. Dengan adanya ini kami harapkan dapat memacu, dapat mendorong warga kampung kami untuk lebih sadar lagi akan tertib lalu lintas, lebih mengikuti semua aturan lalu lintas, patuh terhadap semua aturan lalu lintas sehingga dapat menguntungkan bagi dirinya sendiri dan juga dapat menguntungkan kepada orang lain. Harapan kami dengan adanya kampung tertib lalu lintas ini, yang pertama tentunya dapat mengurangi tingkat kecelakaan di kampung kami. Kemudian juga kepada warga lebih paham, lebih tertib dalam berlalu lintas. Yang ketiga juga bisa menularkan kepada kampung-kampung yang lain akan pentingnya tertib lalu lintas. Sehingga dengan adanya kampung-kampung sudah tertib lalu lintas, sehingga dapat terwujud Kota Banda Aceh yang tertib lalu lintas. Menurut saya dengan adanya aturan seperti ini, kita lebih meminimalisirkan kecelakaan di jalan dan menambah tingkat kenyamanan warga yang berlalu lintas di jalan begitu, Pak.